Ya, perbuatan membunuh hukum dia haram. Berdosa, tuan-tuan. Kecuali tiga. Ya, kecuali tiga. Maknanya kalau orang tu buat salah satu daripada tiga perkara ini, maka pada waktu tersebut jaminan Allah terhadap orang tersebut ditarik balik. Ya, jaminan Allah terhadap darah orang tersebut ditarik balik. Tuan-tuan. Apa? Makanya Rasulullah sebut dalam hadis sahih Muslim dan juga Bukhari ini, yang pertama as-saibul zani, iaitu orang yang lelaki atau perempuan yang telah berkahwin dan dia berzina. Maknanya seseorang lelaki atau perempuan yang sudah berkahwin, dah kahwin dah tapi berzina. Dia dah kahwin tapi dia berzina. Jadi ketika seseorang tersebut, baik lelaki maupun perempuan, dia sudah kahwin tetapi dia telah melakukan perbuatan zina, maka pada orang tersebut ialah hukumnya halal darah. Hukumnya dibunuh. Ini bukan biasa-biasa punya hukuman ni, tuan-tuan. Ya, maknanya orang yang sudah berkahwin. Ini ulang banyak kali ni, tuan-tuan. Ini bukan ulang sekali itu dah. Galak-galak kali kahwin. Ya, cerita ni, tuan-tuan. Pasal perbuatan ini seolah-olah satu perbuatan yang biasa. Perbuatan ini seolah-olah satu perbuatan yang main-main. Sedangkan di dalam Islam, ini saja perbuatan yang boleh dihalalkan darah. Maknanya kalau buat, maka dihukum bunuh. Dihukum bunuh. Apa dia? Salah satu daripada tiga itu, Rasulullah SAW meletakkan perkara yang pertama. Maknanya tiga ni ada urutan dia. Tetapi Rasulullah meletakkan yang pertama. Apa dia yang pertama? Iaitu orang lelaki ataupun orang perempuan yang dah kahwin, pernah kahwin, ya, tetapi dia telah melakukan perbuatan zina, maka pada waktu itu tidak ada jaminan kepada orang tersebut akan darah. Maknanya apa? Maknanya dia boleh dihukum bunuh. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Dia berzina sa'ah. Tapi hukum bunuh sa'ah. Tapi yang nongah rotan 100 kali itu, ustaz, apa pula? Itu orang bujang. Ya? Yang dibodoh 100 kali itu, itu orang bujang. Orang yang belum kahwin. Ya? Orang yang belum kahwin dalam Islam, jika dia berzina, maka dia akan dirotan sebanyak 100 kali. Itu orang bujang. Kau orang yang dah kahwin, ustaz? Orang yang dah kahwin, hukumnya halal darah. Dia rejam sampai mati. Maknanya lagi tak mati, kau nak rejam, ustaz? Lagi tak mati, kau nak rejam? Berapa kali nak ngabang dah? Kan? Kau nak rejam, masa? Ustaz, kenapa macam tokan bono ni? Masa bono ni ramai orang buat. Bodoh ni ramai orang buat. Ni. Ya. Ni. Perbuatan berzina bagi orang yang dah kahwin ni, tuan-tuan. Ya. Ha? Makanya, tuan-tuan, yang kedua. Rasulullah SAW menyatakan nafsu bin nafs. Kan? Iaitu nyawa dengan nyawa. Ha, itu biasa. Ha, ini jarang sikit orang buat. Makanya letak nombor dua. Kan? Zina tu letak nombor satu. Pasal itu orang ngomah buat. Orang galak-galak kali buat. Dan kadang-kadang ia berulang kali. Ya. Saya jumpa banyak, tuan-tuan. Banyak. Banyak saya jumpa. Pasangan yang tergelincir. Pasangan yang tersalah. Tersalah kau tak tahulah. Saya rasa bukan tersalah. Kan? Saya tak sengaja, ustaz. Aduh, kau tak sengaja.
Tak sengaja. Kan entahlah ustaz macam mana ustaz. Tiba-tiba. Aduh, tiba-tiba. Eh, tak ada tiba-tiba. Sengaja pun tak ada tuan-tuan. Entahlah ustaz. Tak sengaja ustaz. Tak sengaja. Macam mana tak sengaja. Hai, tak betul tu. Statement tu tak betul tu dah. Ya, statement tu tak betul. Statement tak sengaja. Entahlah ustaz, tiba-tiba pun statement tak betul tu dah. Statement yang betul apa kau nak? Itu je. Saya tak nak ustaz. Tapi saya tak nak tapi. Ah, tu pun statement tak betul tu dah. Kan statement tak betul. Saya bukan nak warna. Bukan nak warna. Kan, tapi ah tu pun tak betul. Ha, apa lagi? Perkataan-perkataan yang nak diboyi eh. Tuan-tuan, salah langkah lah ustaz. Salah langkah pun statement yang sama tuan-tuan. Dan umpan sekali. Allah Rabbi. Ya, yang kedua nafsu bin nafs, ya, iaitu orang yang bunuh orang dengan sengaja. Dan yang ketiga wattariku lidini mughariku lil jamaah, iaitu orang yang meninggalkan agama dengan memisahkan dirinya daripada jemaah, iaitu orang yang murtad. Ya, orang yang murtad. Makna orang yang murtad ni menduduki carta yang ketiga. Makna kenapa yang ketiga diletak? Benda ni jarang berlaku. Ya, benda ni jarang berlaku. Yang paling galak kali berlaku apa dia tu? Yang zina tu. Ah, itu galak-galak kali berlaku tuan-tuan. Ya, yang kedua